Robert, welcome back with me and the Turbo Beat topic again. And we are the Earth. Oke guys, jadi hari ini tadi gua siang menuju sore buru-buru banget nih. Excited banget guys untuk first trial ini motor tuh rasanya gimana di jalan raya. Kalau dibilang bicara soal kemarin banyak banget yang nanya, gimana bang boostingnya? Gimana bang larinya? Gimana bang dynonya? Gimana bang top speednya? Satu yang gue ucapin, pertama gue ungkapin juga, guys, gue di sini nggak nyari top speed guys, tapi gue di sini ibaratkan memasang turbo itu untuk menaikkan performa, dimana kalau bisa dibilang ini konstruksi kayak kaki motor ini adalah low rider ya, gue langsung kasih tahu ini low rider dengan panjang 15 cm dan tentunya ini bannya tuh lebar, yang membuat mesin standar Honda Beat akan jadi boyo parah guys. Iya. Jadi that's why gue pasang turbo, bukan gue nyari di sini top speed atau gue kenceng-kencengan buat drag-dragan, enggak sebenarnya guys. Tapi di sini gue emang mau develop spek yang ibaratkan masih enak nih motor nanti buat hariannya gue kayak gimana gitu. Sampai akhirnya gue pasang turbo dan tentunya guys, kalau tadi gue udah coba motor ini sampai deg-degan dan panik. Kalau bahasa TikTok tuh yang ngomongannya panik lah. Gue jujur gue panik banget sih guys. Kenapa? Karena ini mesin belum 100% solve ya, beres ya. What? Belum tuntas semua garapannya. Dan tentunya guys, tadi sembari nunggu, nih kalian bisa lihat, gue sama anak tim Earth mendevelop satu knalpot di mana yang berkonstruksi langsung dari turbo. Exhaust turbo keluar dan dibikin teardrop guys. Jadi kalian bisa lihat dari samping bentuknya begini, tapi dari belakang ini nih kayak tetes air mata. Tetes air mata basahi pipimu. Ya. Bukan berarti galau guys, enggak, tapi emang modelnya yaitu teardrop guys. Jadi begitu. Dan tentunya kalau kalian yang mau lihat footage-nya seperti apa, langsung aja ditonton. Oke, jadi tadi kita udah jalan-jalan, guys, muter-muter lumayan ke tempat biasa kita ngetes motor. Reaksinya adalah satu, bicara soal spooling, namanya turbo, pasti ada lag, guys. Kedua, ditambah lagi kalau misalkan kita gasnya tuh langsung, karena ini konstruksinya berat banget, jujur nih, guys. Oke. Jadi, agak sedikit lambat, ya. Naiknya tuh lambat banget, dan ke depannya gue udah mencoba discuss lagi dan melakukan research lagi, dan gue tadi ngobrol sama orang sini masalah mesin. Satu yang akan gue upgrade ke depannya guys, satu roller, kedua mangkok magnetnya gue rubah, ketiga masalah pengapian yaitu ECU guys.
ECU nanti gue akan upgrade dan tentunya gue akan naikkan injektor serta businya juga. Jadi ini benar-benar motor pengapiannya yang akan gue upgrade. Setelah itu kita coba masukkan semua, baru nanti gue akan tayangin lagi kayak gimana reaksinya. Kalau untuk sekarang yang gue baru coba tadi tuh, satu, telat narik. Bukan berarti lag ya guys ya, karena spooling turbo tuh udah. Jadi nanti gue akan merubah sedikit jalurnya lagi untuk finishingnya. Makanya gue minta kalian bersabar guys, karena ini benar-benar project yang bisa dibilang, mungkin bisa dibilang ini pertama banget kali ya, kita ngedevelop urusan begini guys. Mantap. Dan tentunya gue perlu research lagi untuk menyempurnakan motor ini. Tapi kalau udah bicara soal nyala, motor sudah nyala, gue udah coba di jalan, that's it ya. Oke, buat kelanjutannya nanti akan seperti apa, gue akan info lagi ke depannya. Dan tentunya guys, kita di sini ada 7 Instagram di sini. Dan tentunya buat kalian juga yang ngamatin kita udah launching merchandise season 2. Kalian bisa dapatkan langsung di @earth.industry karena itu limited. So, cepet-cepetan guys. Jadi, kalian book, kita kirim nanti ya. Pokoknya stay tune terus, kalian liatin aja, pantengin terus apa aja desain kaosnya akan kita rilis. Walaupun sebenarnya udah rilis. Jadi ini ibaratkan pre-sale guys ya. Penutup closing. Jadi yang tadi gue sebutkan untuk merombaknya lagi adalah wilayah mesin. Mesin akan gue rubah, masalah timing, camnya mungkin juga gue akan rubah, ECU, dan ditambah lagi guys, ini karena pelek berkonstruksi double disc brake, nanti ini juga akan gue rubah nih. Jadi nanti si kepala babi alias kalipernya itu ada kiri dan kanan. Jadi itu yang akan gue lakukan, dan tentunya gue akan merubah bodinya sedikit guys. Jadi itu bocorannya. So stay tune terus karena ini akan kita garap lebih cepat lagi. So buat kalian yang kemarin udah good comment, good respon, gue ucapin thank you banget buat kalian yang antusias sama Honda Beat Turbo garapan Earth. Mudah-mudahan ke depan tambah banyak lagi orang yang nonton. Gitu ya guys ya. Jadi kalian boleh share ke teman-teman kalian, dan ini adalah suatu belajaran dari kita untuk kita semua yang di sini nonton. Oke? Mungkin vlog gua soal Beat Turbo segini dulu. Thank you for watching and be the best on earth guys. See ya.